Ini saya akan review suara dari kedua speaker ACR seri 810 DMH 8 inci. Program RMS powernya 30, programnya 60 watt, kecil wattnya. Kemudian dengan kurve seri 818W woofer, max powernya 100 watt. Kita dengerin suaranya, langsung kita on-kan saja. Ini dari kurve. Kita pindah yang ACR. High-nya dapat, low-nya ada. Ya, low-nya ya ada sedikit, kecil. Karena high-nya juga ada. Kita pindah ke yang kurve. Nah, kurve high-nya tipis, ada cuma tipis. Ya, high-nya tipis. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai sendiri dari video ini. Kalau indoor untuk pengen bass ya pilih yang woofer itu ya. Kalau ini bassnya atas ini contohnya ya, karena ada cirinya ini dia ada full length dari daunnya. Jadi kalau dikasih bass membumbuk gitu, seperti ini kan membumbuk ya. Kalau ini, nah ini enggak membumbuk gitu enggak. Ini kalau ini masih agak bulat ya. Agak brok. Ya, jelas berbeda ya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya untuk perbedaan dari kedua speaker ini, dari suaranya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.